Di setiap sudut dunia, dari lembah subur Mesopotamia hingga pegunungan tinggi Andes, manusia berbagi cerita yang sama. Sebuah kisah tentang air yang melahap daratan, kehidupan yang hampir punah, dan kebangkitan setelah kehancuran. Cerita ini dikenal sebagai banjir besar, sebuah mitos yang melintasi budaya dari peradaban kuno hingga kepercayaan modern. Namun, apakah itu hanya mitos? Ataukah ada kebenaran yang tersembunyi di balik cerita ini? Dalam epik Gilgamesh dari Mesopotamia, para dewa memerintahkan Utnapishtim untuk membangun perahu raksasa demi menyelamatkan kehidupan dari murka banjir. Dalam kitab suci Alkitab, Tuhan memperingatkan Nuh untuk membangun bahtera yang akan menjadi rumah bagi kehidupan baru. Di India, Manu diberi peringatan oleh Dewa Wisnu yang mengambil wujud seekor ikan tentang air yang akan melahap seluruh bumi. Bahkan di Nusantara, kita memiliki cerita tentang paparan Sunda yang tenggelam ribuan tahun lalu, menyisakan kepulauan yang kita kenal hari ini. Kisah-kisah ini begitu mirip, meski terpisah oleh waktu dan ruang. Mengapa? Mungkin banjir besar adalah simbol universal tentang kehancuran dan harapan. Atau, mungkinkah cerita ini mengabadikan ingatan nenek moyang kita tentang bencana nyata? Dalam video ini, kita akan menyelami mitologi dari berbagai peradaban, menjelajahi bukti ilmiah yang mendukungnya, dan mencoba menjawab pertanyaan besar. Apakah banjir besar adalah fakta sejarah atau sekadar dongeng yang diwariskan dari generasi ke generasi? Kita mulai dari tanah Mesopotamia, tempat lahirnya salah satu kisah tertua yang pernah ditulis manusia. Dalam epik Gilgamesh, para dewa memutuskan untuk menghukum manusia karena keserakahan dan dosa mereka. Utnapishtim, seorang manusia yang dianggap bijaksana, diberi peringatan oleh dewa Ea. Ia diperintahkan untuk membangun perahu besar, membawa keluarganya, serta binatang-binatang pilihan. Banjir pun datang. Selama 7 hari 7 malam, air menenggelamkan daratan. Ketika air surut, perahu Utnapishtim mendarat di puncak gunung. Sebuah burung dilepaskan untuk mencari daratan. Dan ketika burung itu kembali membawa ranting, kehidupan baru pun dimulai. Kisah ini bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga harapan dan kesempatan kedua. Berpindah ke tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam, kisah Nuh menjadi salah satu cerita banjir besar yang paling dikenal. Dalam Alkitab, Tuhan memutuskan untuk menghancurkan bumi karena dosa-dosa manusia. Namun, Nuh, seorang hamba yang setia, diberi perintah untuk membangun bahtera besar. Ia mengumpulkan keluarganya, serta sepasang dari setiap jenis binatang. Hujan turun selama 40 hari 40 malam, menenggelamkan dunia. Ketika air mulai surut, bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Sama seperti dalam epik Gilgamesh, burung merpati dilepaskan untuk mencari daratan. Ketika burung itu kembali dengan daun zaitun, dunia baru dimulai. Kisah Nuh menjadi simbol pengampunan, pembaruan, dan perjanjian antara Tuhan dan manusia. Dalam tradisi Hindu, kisah banjir besar melibatkan Manu, leluhur umat manusia. Suatu hari, seekor ikan kecil meminta perlindungan kepada Manu dari ancaman predator. Manu memelihara ikan itu, yang ternyata adalah wujud dari Dewa Wisnu. Sebagai balasannya, Wisnu memperingatkan Manu tentang banjir besar yang akan datang. Manu diperintahkan untuk membangun perahu besar dan membawa benih kehidupan, termasuk hewan dan tumbuhan. Ketika banjir datang, ikan besar, yang adalah Wisnu, menarik perahu itu ke tempat aman. Ketika air surut, kehidupan dimulai kembali, dan Manu menjadi leluhur umat manusia. Kisah ini menunjukkan hubungan antara manusia, alam, dan para dewa, serta pentingnya perlindungan terhadap kehidupan. Dalam mitologi Nordik, banjir bukan berasal dari air, melainkan darah. Ketika para dewa Odin, Vili, dan Ve membunuh raksasa Purba Emir, darahnya membanjiri dunia, menenggelamkan hampir semua kehidupan. Dari tubuh Ymir,
dunia baru diciptakan. Dagingnya menjadi daratan, tulangnya menjadi gunung, dan darahnya menjadi lautan. Banjir darah Ymir bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga penciptaan. Dalam tradisi Nordik, kehancuran seringkali menjadi awal dari sesuatu yang baru, mencerminkan siklus abadi alam semesta. Di Amerika Tengah, suku Maya percaya bahwa dunia telah diciptakan dan dihancurkan beberapa kali. Dalam Popol Vuh, kitab suci Maya, dunia kedua dihancurkan oleh banjir besar. Manusia dari dunia ini dibuat dari kayu, tetapi mereka tidak memiliki jiwa dan hati. Mereka dihancurkan oleh para dewa dengan hujan deras dan air bah yang melanda seluruh dunia. Setelah banjir, para dewa menciptakan manusia baru dari jagung, makanan pokok suku Maya, yang dianggap sebagai simbol kehidupan. Kisah ini menunjukkan bagaimana banjir adalah bagian dari siklus penciptaan dan kehancuran dalam pandangan dunia Maya. Di Nusantara, cerita banjir besar menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat. Salah satunya adalah legenda tentang daratan besar yang tenggelam, dikenal sebagai Paparan Sunda. Menurut cerita rakyat, wilayah ini dulunya merupakan daratan luas yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Legenda ini mencerminkan peristiwa geologis nyata ketika permukaan laut naik sekitar 12.000 tahun yang lalu, menenggelamkan sebagian besar paparan Sunda, dan membentuk kepulauan Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang. Di beberapa daerah, seperti Kalimantan dan Jawa, mitos lokal seringkali menggambarkan air sebagai kekuatan penghancur, namun juga sebagai sumber kehidupan. Dari Mesopotamia hingga Nusantara, kisah banjir besar adalah cerita universal tentang kehancuran dan pembaruan. Meskipun detailnya berbeda, pesan yang sama tetap ada. Manusia harus belajar hidup selaras dengan alam, menghormati kekuatan yang lebih besar, dan memulai kembali setelah bencana. Apakah semua ini hanyalah mitos, ataukah pantulan dari kejadian nyata yang tertanam dalam ingatan kolektif manusia? Seiring waktu, ilmu pengetahuan mengungkap lapisan demi lapisan misteri di balik mitologi banjir besar. Salah satu penemuan paling menarik adalah bukti geologis yang menunjukkan naiknya permukaan laut secara dramatis sekitar 12.000 tahun yang lalu. Periode ini dikenal sebagai akhir zaman es, ketika gletser besar mulai mencair akibat perubahan iklim global. Paparan Sunda, daratan luas yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya, tenggelam di bawah air laut yang naik. Peristiwa ini bukan hanya menenggelamkan daratan, tetapi juga mengubah pola kehidupan manusia, memaksa mereka untuk bermigrasi, beradaptasi, dan meninggalkan jejak budaya mereka di tempat-tempat baru. Di sisi lain dunia, teori Black Sea Deluge memberikan gambaran lain tentang banjir besar. Sekitar 7.600 tahun yang lalu, lautan Mediterania diyakini meluap ke Laut Hitam akibat kenaikan permukaan laut. Dalam waktu singkat, air asin dari Mediterania mengalir deras, menenggelamkan daratan yang sebelumnya menjadi tempat tinggal manusia. Para ilmuwan menemukan jejak desa-desa kuno di dasar Laut Hitam, yang memberikan bukti bahwa wilayah tersebut pernah dihuni sebelum banjir besar terjadi. Beberapa percaya bahwa peristiwa ini mungkin menjadi inspirasi untuk kisah banjir dalam mitologi Mesopotamia dan Alkitab. Salah satu teori menarik yang terkait dengan wilayah Nusantara adalah letusan Gunung Toba, sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini adalah salah satu bencana vulkanik terbesar dalam sejarah bumi. Abu vulkanik yang menyelimuti atmosfer mengubah iklim secara drastis dan menyebabkan musim dingin vulkanik yang berkepanjangan. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan banjir, dampaknya pada lingkungan, termasuk mencairnya gletser yang kemudian menyebabkan naiknya permukaan laut, mungkin telah menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat tentang kehancuran besar yang melibatkan air. Teori lain mengungkapkan kemungkinan megatsunami purba sebagai pemicu cerita banjir besar. Bukti geologis menunjukkan bahwa beberapa wilayah pesisir pernah dilanda gelombang besar akibat tanah longsor bawah laut atau dampak meteor. Salah satu contohnya adalah peristiwa Storegga Slide di pesisir Norwegia, sekitar 8.000 tahun yang lalu. Gelombang besar ini menghantam daratan dengan kekuatan destruktif, memusnahkan komunitas pesisir, dan meninggalkan trauma yang dapat menjadi inspirasi bagi mitos-mitos banjir di masa depan.
Wilayah Laut Jawa juga menjadi objek penelitian arkeologi bawah laut yang mengungkap jejak kehidupan prasejarah. Struktur-struktur batu yang ditemukan di dasar Laut Jawa memberikan petunjuk bahwa wilayah ini pernah dihuni sebelum tenggelam. Artefak seperti alat-alat batu, kerangka manusia, dan bekas-bekas permukiman membuktikan adanya komunitas manusia yang hidup di paparan Sunda sebelum banjir besar menenggelamkannya. Bagi masyarakat Nusantara, tenggelamnya daratan ini mungkin terekam dalam cerita rakyat sebagai banjir besar yang memisahkan daratan menjadi kepulauan. Ilmu antropologi juga memberikan wawasan tentang bagaimana manusia mengenang bencana besar. Cerita-cerita banjir dalam berbagai budaya mungkin adalah cara nenek moyang kita mengabadikan peristiwa-peristiwa ini melalui mitos dan legenda. Dengan mengemas trauma kolektif ke dalam bentuk cerita, mereka mampu mentransmisikan pelajaran tentang bertahan hidup, adaptasi, dan pentingnya harmoni dengan alam kepada generasi berikutnya. Melalui ilmu pengetahuan, kita semakin mendekati kebenaran di balik mitologi banjir besar. Peristiwa geologi seperti naiknya permukaan laut, megatsunami, dan letusan gunung berapi menjadi gambaran nyata dari kekuatan alam yang melampaui manusia. Meskipun detailnya berbeda, satu hal tetap jelas. Cerita-cerita ini adalah cerminan dari hubungan mendalam manusia dengan bumi, serta perjuangan mereka untuk bertahan dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Dari mitologi kuno hingga bukti ilmiah modern, kisah banjir besar adalah pengingat tentang kekuatan alam yang tak terbendung. Air, yang menjadi sumber kehidupan, juga dapat menjadi kekuatan penghancur. Dalam kehancuran, selalu ada pelajaran. Dalam setiap akhir, selalu ada awal baru. Kisah ini adalah refleksi dari perjalanan manusia melintasi waktu. Sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan tantangan, bencana, dan adaptasi. Tetapi lebih dari itu, kisah banjir besar adalah peringatan abadi tentang keseimbangan. Sebuah pesan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian darinya. Seperti yang dikisahkan oleh leluhur kita, kehancuran seringkali diikuti oleh pembaruan. Sebuah kesempatan untuk membangun kembali kehidupan dengan lebih bijak, lebih selaras, dan lebih menghormati kekuatan alam. Tetapi, apakah kita telah benar-benar memahami pesan ini? Dalam dunia modern yang penuh dengan kemajuan teknologi dan peradaban yang tampak tak tergoyahkan, kisah banjir besar mengajarkan kita untuk rendah hati. Kita mungkin merasa mampu menaklukkan alam, tetapi banjir besar adalah pengingat bahwa bumi ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui imajinasi kita. Keseimbangan adalah kunci. Penghormatan adalah keharusan. Kita juga diingatkan bahwa kehancuran tidak selalu berarti akhir. Dalam setiap gelombang yang menyapu bersih, ada peluang untuk menanam benih baru. Dalam setiap air yang surut, ada ruang bagi kehidupan untuk tumbuh kembali. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari banjir besar? Mungkin ini adalah pengingat bagi kita semua untuk menjaga apa yang kita miliki, menghormati bumi tempat kita berpijak, dan memahami bahwa kita hanya sementara di sini. Pada akhirnya, semua akan kembali pada harmoni. Dan kisah banjir besar, baik sebagai mitos maupun sejarah, adalah warisan yang mengajarkan kita tentang harapan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Ketika air bah surut, daratan yang baru terbentang. Dunia yang telah berubah namun tetap membawa harapan. Kini, giliran kita untuk memutuskan, apakah kita akan belajar dari masa lalu atau mengulangi kesalahan yang sama. Karena pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang banjir, tetapi tentang manusia dan pilihan yang mereka buat. Dan seperti kata seorang bijak, alam tidak pernah berbicara sia-sia. Setiap kehancuran adalah pelajaran, setiap awal adalah hadiah. Jika Anda menyukai video ini, dukung kami dengan like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya.